Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Belovers, dan Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel Leslar Update. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya selamat berpuasa untuk kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan ya, dan pastinya diberikan kelancaran sampai sore hari nanti. Amin. Kemudian juga ada kabar dari Leslar Entertainment nih para sahabat. Masya Allah, ada oleh-oleh dari Leslar pulang umroh nih. Kira-kira vlog mana yang kalian suka dan paling favorit di kanal YouTube-nya Leslar Entertainment? Tulis di kolom komentar ya. Dan alhamdulillah, konten terbaru dari Rizky Billar dan Lesti Kejora yang diunggah di kanal YouTube-nya Leslar Entertainment, pertama kali mengunggah udah trending 1. Dan alhamdulillah yang kedua juga trending 14, keren. Kemudian juga ada unggahan dari TikTok The Sungkar Family ini para sahabat, ketika Rizky Billar ngerosting Tengku Wisnu, ini endingnya bikin ngakak. Dan pastinya kita udah tahu ya, kalau ada ketua kelas semuanya suasana jadi cair nih guys. Pasti ada aja canda tawa dan keseriusan nih dari seorang Rizky Billar, sehingga siapapun yang dekat sama kakak Rizky Billar bawaannya selalu happy ya. Namun ketika kakak Billar ngerosting Tengku Wisnu, bener-bener endingnya bikin ngakak ya guys. Kira-kira Tengku Wisnu bisa jawab nggak nih? Selengkapnya ada di TikTok The Sungkar. Kemudian kabar selanjutnya di pagi hari ini, congratulations buat Lesti Kejora. Lagu baru Insan Biasa sudah tembus 11 juta viewers dalam 9 hari perilisan, dan sampai saat ini masih trending 1 di YouTube. Bisa kita lihat nih pada sahabat, Lesti Insan Biasa masih trending 1 untuk musik dengan jumlah viewers 11.117.274 viewers dengan 530.000 like dan 118.000 komen. Ini terjadwal pada tanggal 26 Maret 2023 hari ini ya para sahabat. Dan ini membuat semua para fans gembira, di mana jajaran trending masih melekat di lagu Insan Biasa. Ini dia jajaran trending Lesti Kejora, Insan Biasa menempati posisi pertama di bawah Jimin ya. Kemudian untuk lagu Lesti Sekali Seumur Hidup, congratulations juga sudah tembus 57 juta viewers. Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari fans Leslar ya, di mana Bunda Lesti Kejora menempati posisi 15 di bawah Leodra, masuk ke dalam top 15 artis teratas YouTube musik. Dan ini merupakan kabar gembira juga untuk kita semua. Kemudian MRB Clothing Line mengunggah postingan dari kanal YouTube-nya LE. Masya Allah, alhamdulillah trending 14.
Yuah streaming lagi sambil ngabuburit selang-seling katanya sama YouTube-nya Lislar ya. Banyak sekali yang berkomentar nih, Masya Allah, apapun yang membawa nama Lislar pasti trending. Seperti Kartika Putri juga nih, BBL bercandain Bilar dan Lesti trending di nomor 13. Dan Lestar ini membawa berkah ya, Masya Allah. Dan Abang L juga nih, Masya Allah, abang kecil-kecil udah bisa bikin trending kanal YouTube LE ya. Dan hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2023. Selamat ulang bulan buat Abang L yang ke-15 bulan. Selamat ulang bulan buat Abang L yang ke-15 bulan. Mudah-mudahan sehat selalu ya Abang L. Makin pinter, makin soleh, makin aktif, dan makin sayang sama Panda tentunya. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya, jadi hafal Quran atau hafiz Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.